challenge lagi. Challenge apa ini? Yang teman-teman lihat Regis enggak make up sama sekali. Oh, ini enggak make up. Waduh. Sama kita juga, aku juga enggak make up. Coba hari ini kita mau ngapain, Karyo? Hari ini kita akan the mirror make up challenge. Apa tuh artinya dong mirror make up? Jadi biasanya kan para cewek-cewek kalau make up itu pakai kaca. Iya, pakai mirror. Kok Bapak tahu Bapak make up ya? Saya enggak ngerti. Jadi mereka akan kita tantang untuk make up tapi tanpa menggunakan kaca. Tapi sebelumnya teman-teman tulis di komen bawah dulu kira-kira kalian dukung siapa, tim Ricis atau tim Atika? Ricis. Tulis Atika. Sekarang, tulis. Harus tulis sekarang. Nah, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita mulai. So, dikenalin dulu dong, ini alat-alatnya apa aja? Lengkap, dari mulai foundation, bedak, lipstick, semuanya ada. Sampai pensil alis, eyeliner, pokoknya semuanya lengkap. Pokoknya kita makeup se-on-onnya, tapi natural. Karena di sini warnanya natural. Se-on-onnya tapi natural, gimana itu? Kita mau on apa natural nih? On apa se-on-onnya tapi natural, yeah, karena ngelihat se-on-onnya kayak se-on-on ya? Se-on-nya pasti on. Okay. Tapi di sini kan cuma ada yang natural. Yeah, karena kan itu setiap hari pakainya natural. Oh gitu. Okay. Yuk kita mulai aja yuk. Apa dulu nih? Foundation ini gunanya buatnya fondasi. Kalau fondasi bukan pakai itu, semen putih. Dia curang, dia nggak make up. Kan nggak boleh. Oh, iya. Cowok itu fondasinya beli make up. Benar. Beli lipstick yang 5.000 ya. Jangan yang 5.000. Iya betul. Yang 50.000. Ini gimana? Kata apa lah lo make up aja. Lo juga rapi banget, curang. Lo kenapa foundation taruh di leher? Biar rata kan, kadang ada mukanya kayak pengen bokek. Oh iya benar. Jadi gelang. Jadi mukanya putih, leher coklat, rambut warna-warni. Oh, harus dikeringin. Iya, jadi kalau habis pakai foundation harus kering. Oh, jadi saya pikol. Itu kering. Parangin. Wah, enggak rata. Ini apa? Oh, lu pakai kaca tuh. Ini gua tutup. Ini eyeliner ini susah banget Risis aku. Eyeliner itu apa? Eyeliner itu buat mata yang biasa Risis pakai. Aduh, ini susah banget. Gimana dong susah? Tahu. Ini mulutnya agak gitu. Gitu loh kalau pakai. Ini gimana? Iya, mulutnya agak gitu. Mulutnya gini. Iya, kan dia pakai mata, Dik. Enggak tahu. Emang itu bagus. Enggak susah, enggak tuh bagus. Iya. Ini kayak gini nih, yang bahaya nih, bilang gak bisa, gak tau jago yo. Kayak si soal gak bisa, ya dapet ujian 80. Sering gua tuh kayak gitu. Aduh, kayak ngecap. Gua berasa ngecap. Aduh, nyangkut ini matanya. Kalau setting tuh apa? Setting apa? Setting supaya pipinya tirus. Ini adalah putih-putih supaya kita terlihat glowing di kamera. Bentar, Rio, lu gak ilfeel kan sama gue? Apa? Gak ilfeel kan? Enggak, orang cantik kok. Masih mau whatsappan kan sama gue? Iya, masih aman ini, aman. Ya, nggak boleh. Lanjut. Ini apa ini? Lipstick. Oh, lipstick. Buat apa? Lipstick buat apa sih? Buat apa sih? Buat makan. Iya, buat dipakai di bibir. Kalau buat kado nih. Ini gear nyangkut. Yang paling cantik hadiahnya apa? Kacis lihat kamu tutup. Udah jadi. Seluruh makeup apa yang lu banggain? Entah blush on-nya. Bedak deh, Pak. Bedak ya. Paling aman. Lu ya. Jadi aman. Bedak paling bagus. Bedaknya lu yakin itu rata? Yakin. Kalau itu tetap telolet, kalau gue tetap obu, zuzumbu. Terosas. Obu, gue sih merasa kayak rapi. Gue udah pelan-pelan banget gue rapi. Tapi di bagian? Bagian semuanya. Semuanya ya. Gak ada pendalam. Tapi lu secara gak langsung lu merasa unggul di atas itu. Ah, pasti. Bagus. Enggak sih, gue paling cantik sih. Karena gue on. Segi apa? Yang lagi on banget make up-nya. On off. Iya, serius. Ini adalah make up. Kok dia kayak Anabel? Gak ngerti, lu kartu Marco-chan ya sih? Cidi Marco-chan. Udah, ini cuma nanya doang. Marco-chan pake hijau kan nih? Jahat banget. Saya sih paling suka ini yang gini ke opak mata. Oh ini? Udah persis banget sama di konser. Tuh kan. Tapi kan lu di komen. Tapi kan lu gak bisa komen gitu betul karena lu belum lihat. Maksudnya bisa siapa tau. Tapi cantik sih. Tapi kalau Regis ngeliat Rio, mata Rio nih. Kayak ngeliat masa depan. Mana? Oh iya, matanya suram.
1 sampai 10 dong, dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10, 0,1. Enggak. 8. Tiga, sekarang ketiga. Waktu aja pernah gambar gunung, nah ini kita lihat di sini. Alis ya? Ini bener, alis gak kasih matahari. 1 sampai 10. 7 deh, 7. Yeay, itu benar. Itu menang tentang Rio, Ria. Rio, Ria, Syo, bersuka cita. You, Ria. Ria, Rio. Kayak waduk lo. Waduk Ria, Rio. Kalau gue bilang sih, lu kayak artis yang multi talent. Siapa? Hudson. Belang. Kanan nyanyi cowok, kiri nyanyi cewek. Udah make up ya, make up. Cuman yang gue lah, gak mungkin. Jangan dihapus, jerawat. 1 sampai 10. 1 aja gak nyampe, apalagi 10. Jahat banget. Menang. Nah. Karungnya kali ya. Tiga. Oh, Atika ini berat musim Indonesia ini musim kemarau. Bibirnya pecah-pecah. 1 sampai 10, 7. Wow. Menang lagi dikit. Sedikit 8. 6. Itu mana gimana sih lu? 8 tambah 6 itu berapa? Sudah. Jadi pemenangnya ditentukan oleh kalian komen aja. Kalian tentukan komen di bawah. Nantikan siapa? Yeay! Terima kasih buat semua teman-teman yang nonton video hari ini. Betul. Please like and share video ini kalau kalian suka sama video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Dengan lihat video ini, semoga kalian paham apa gunanya cermin atau kaca. Ya, bukan cuma untuk membantu makeup, tapi untuk melihat apakah Anda sudah baik di mata. Betul. Sudah sekali Bapak Rai. Tangan lo tutupin muka gue. Dan teman-teman kalau misalnya mau mengomentari orang, alangkah lebih baik kalau kalian berkaca dulu. Apakah kalian cakep?